Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat panjang umur. Nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Amin. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Pesantren Salam Ciamis, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU SMA Pesantren Salam Ciamis, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Pesantren Salam Ciamis. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karya tulis ini yang berjudul Tapak Kilas Kerajaan Galuh di Astana Gede. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Bagas Satrio, bertugas sebagai moderator. Dan di sebelah kiri saya, Muhammad Rizal Mukir, sebagai pemateri 1. Dan pemateri 2, Arjun Robin Giovanni Sumadi. Dan tulis Kaila Rasul Aini Ramadhani. Dan operator Aiti Aulia Dapi. Dokumentasi 1 Rani Lailatul Masyurah dan Rai Leviana Gustiaji sebagai dokumentasi 2. Adapun susunan kegiatan hari ini yaitu 1 pembukaan, 2 pemaparan materi, 3 penayangan video dokumentasi proyek Astana Negeri Kawali, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka proses dulu. Salam dulu aja. Assalamualaikum. Perkenalkan, terus yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan KTI yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rizal Mukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Plus Darussalam Ciamis, yang kami hormati Dewan Guru dan Staf TU SMA Plus Darussalam Ciamis dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Tapak Tilas Kerajaan Galuh di Astana Gede. Kita mulai dengan sejarah Kerajaan Galuh ya di Astana Gede. Astana Gede dulunya adalah salah satu wilayah yang ada di Kerajaan Galuh. Awal mula salah satu wilayah yang ada di Kerajaan Galuh menjadi Astana Gede adalah dikarenakan di sana dimakamkan makam seorang raja bernama Prabu Linggabuana. Juga Kerajaan Galuh adalah kerajaan yang pernah menunjukkan keeksistensinya di Nusantara sejak tahun 669 Masehi dan runtuh pada tahun 1521 Masehi. Untuk silsilah kerajaannya sendiri, Kerajaan Galuh didirikan oleh Wure Tikandayun pada tahun 612 Masehi. Lalu dilanjutkan Mandi Minyak Prabu Brata Sena Raja Putra Lingga Bumi Purbasoro
Sanjaya Sang Haris Dharma, Premandi Kusuma, Rahyan Tempran, Prabu Jaya Proko Mandaleswara Sakabuana, Prabu Dharma Sakti Wijalesmuara, dan Prabu Kerta Yasa Dewa Saresmara. Dan seterusnya. Untuk alasan kenapa Prabu Linggabuana dimakamkan di Astana Gede adalah karena ia wafat pada peristiwa Perang Bubat. Kita akan membahas pada kronologi Perang Bubat. Perang Bubat sendiri diawali dengan jatuh cintanya Raja Majapahit waktu itu yang bernama Hayam Wuruk kepada Dyah Pitaloka Citaresmi yang merupakan putri dari Kerajaan Sunda. Lalu Hayam Wuruk mengundang keluarga Kerajaan Sunda untuk datang ke Kerajaan Majapahit. Meski Linggabuana selaku Raja Sunda keberatan dengan lokasi pernikahan, ia tetap berangkat bersama rombongannya ke Majapahit. Di tempat yang lain, setelah rombongan Kerajaan Sunda sampai di Majapahit, Gajah Mada selaku Mahapatih Kerajaan Majapahit memberikan suatu usulan kepada Hayam Wuruk untuk menerima dia Pitaloka Citaresmi bukan sebagai pengantin atau permaisuri tetapi sebagai upeti. Nah, hal ini pula menunjukkan perselisihan antara Kerajaan Sunda dengan Gajah Mada. Lalu tanpa persetujuan dari Hayam Wuruk, Gajah Mada langsung mengerahkan semua pasukan yang ada di ibu kota Kerajaan Majapahit untuk menyerang rombongan dari Kerajaan Sunda. Nah, Kerajaan Sunda walaupun kalah jumlah tetapi mereka tetap berusaha untuk melawan dikarenakan Prabu Linggabuana selaku ayah dari Dyah Pitaloka Citaresmi tidak terima kalau anaknya hanya dijadikan sebagai upeti bukan sebagai istrinya. Maka terjadilah Perang Bubat. Di sana semua rombongan dari Kerajaan Sunda meninggal dikarenakan jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah pasukan Majapahit yang menyerang mereka. Setelah akhir dari peperangan ini adalah saat dia Pitaloka tersisa sendirian karena pasukan yang lain bersama ayahnya sudah meninggal. Nah, Dyah Pitaloka tidak pasrah begitu saja, tapi dia menusukkan tusuk kondenya ke jantungnya atau upaya bunuh diri pada zaman dahulu untuk melindungi harga dirinya. Nah, sebelum lanjut saya ingin memberikan pelajaran yang didapat dari Perang Bubat sendiri. Yang pertama adalah bahwa seorang ayah tidak akan rela jika putrinya hanya dijadikan upeti. Lalu ada pelajaran lain yaitu pengkhianatan bisa merusak silaturahmi. Dikarenakan kronologi awal mulanya Perang Bubat sendiri dikarenakan pihak Majapahit melakukan pengkhianatan kepada pihak Kerajaan Sunda Galuh. Lalu ada juga satu lagi yaitu daripada harga diri kita itu hilang, dipermalukan dan apalah itu, lebih baik kita bunuh diri seperti yang dilakukan oleh Dyah Pitaloka Citaresmi. Nah, setelah Hayam Wuruk meninggal pada peristiwa itu, maka terjadi kekosongan yang ada di Kerajaan Sunda. Maka Prabu Linggabuana langsung digantikan oleh Prabu Bunisora. Dan abu dari Prabu Linggabuana sendiri, lalu abu dari Prabu Linggabuana sendiri dimakamkan di Astana Gede. Maka jadilah Astana Gede Kawali. Lalu kita membahas pada 7 unsur kebudayaan yang ada di Kerajaan Garuh. Yang pertama, agama yang ada di Kerajaan Garuh.
Kalau menurut Google, yang saya cari di Google, saya Google. Sebelum abad ke-16 itu, kerajaan Galuh itu awalnya beragama Hindu-Buddha. Tetapi informasi yang kami dapatkan dari Juru Kuncen bukan agama Hindu-Buddha, tetapi agama Sunda asli atau Sunda jati yang percaya bahwa pencipta dunia adalah Sang Hyang Tunggal. Karena berdasarkan pertimbangan kami, informasi yang kami dapat dari Kuncen, menurut kami lebih baik untuk dipresentasikan daripada materi yang ada dari Google. Lalu pada abad ke-16 mulai memeluk agama Islam, ya, dikarenakan agama Islam disebarkan oleh utusan dari kerajaan Cirebon yang sudah memeluk agama Islam. Untuk bahasa kerajaan Galuh sendiri yang digunakan adalah bahasa Sunda. Karena lalu pendidikan di kerajaan Galuh lebih mengedepankan pendidikan etika dan moral. Untuk macam pencaharian di era kerajaan Galuh, penduduknya banyak yang bertani, tapi untuk sekarang mata pencahariannya berdagang. Organisasi kerajaan Galuh ada raja, ratu, penasehat, menteri, pangeran, putri, bangsawan, dan masyarakat. Untuk kesenian yang ada di kerajaan Galuh sendiri, terdapat beberapa alat musik tradisional, diantaranya kendang, angklung, suling, dan lain-lain. Untuk kesenian juga ada tari jaipong dan tari ronggeng. Untuk peralatan hidup pada saat kerajaan Galuh itu ada hawu atau tempat memasak, tutu alat untuk menggiling bumbu dapur, dan sebagainya. Yang terakhir, denah dari Astana Gede. Seperti yang kita lihat, pada bagian A ada prasasti 1, bagian B prasasti 2, bagian C prasasti ke-4, D panglih, E prasasti 3, F prasasti 4, dan G prasasti 7. Lalu ada makam Singgacala, makam Eyang Sansong, makam Cakrakusuma, dan makam Sang Surya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.